PT Trio Motor selaku main dealer Honda di wilayah Kalimantan Selatan, Wan Kalimantan Tengah melalui kampanye keselamatan berkendara tagar cari aman di jalan raya mengadakan edukasi safety riding kepada bubuhan insan media Banjarmasin di premium lounge PT Trio Motor Jalan Perintis Kemerdekaan Banjarmasin Tengah. Ini baiklah buat kita seperti orang. PT Trio Motor selaku main dealer Honda di wilayah Kalimantan Selatan Wan Kalimantan Tengah melalui kampanye keselamatan berkendara tagar cari aman di jalan raya mengadakan edukasi safety riding kepada bubuhan insan media Banjarmasin di premium lounge PT Trio Motor Jalan Perintis Kemerdekaan Banjarmasin Tengah. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman akan pentingnya berkendara bagi insan media, terutama wayah mencari berita atau melakukan liputan di lapangan. Instruktur safety riding PT Trio Motor, Adnan Kamal, dalam paparannya menyatakan, komitmen Honda dalam mengencarkan kampanye keselamatan berkendara dilakukan untuk dapat mencegah kecelakaan kendaraan bermotor, terutama yang diakibatkan oleh faktor kelalaian pengendara. Menurut Adnan Kamal, banyak kasus kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian pengendara. Maka selaku instruktur safety riding Honda yang tersebar di seluruh Indonesia, berjumlah sekitar kurang lebih 156 orang, terus gencar menggalakkan kampanye tagar cari aman, bukan hanya di sekolah-sekolah, tapi di semua bidang termasuk insan media supaya selalu aman di jalan raya wayah mencari berita. Adnan Kamal menegaskan, faktor penyebab kecelakaan adalah manusia, yaitu emosi atau ugal-ugalan. Kemudian kendaraan, yaitu lampu mati atau ban gundul. Yang ketiga, karena lingkungan, yaitu hujan atau jalan berlubang. Tujuan misalnya dari rumah, dari kantor, dari mana ke tempat pencarian berita pasti melewati jalan raya. Direktur Marketing PT Trio Motor Kalselteng, Antonius Silitonga, sebelum membuka kegiatan menyatakan bahwa kampanye tagar cari aman adalah salah satu bentuk CSR Honda di bidang keselamatan berkendara. Pihaknya pun selaku distributor resmi sepeda motor Honda di Kalimantan Selatan Wan Kalimantan Tengah merasa bertanggung jawab untuk membekali setiap konsumen dengan pengetahuan keselamatan berkendara agar wayah berkendara dapat menghindari berbagai hal yang kada diinginkan terjadi di jalan raya. Pertumbuhan penjualan 19% ya dari tahun 2017. Nah, 2 bulan ini juga kita lihat kita bisa tumbuh sekitar 5% dibanding periode yang sama. Kalau kita lihat memang seperti tulisan teman-teman semualah bahwa ekonomi daerah kita sedang bagus. Jadi mudah-mudahan ke depan kita berharap ekonomi tetap baik dan untuk mendukung tadi yang disampaikan cari aman sebagai informasi buat teman-teman semua. Kami juga dari Astronda Motor diminta untuk membuatkan tempat yang permanen untuk latihan safety riding. Jadi kita sedang merencanakan pembangunan di kilometer 13. Mudah-mudahan dalam 1 tahun ke depan trek atau sirkuit itu bisa kita pakai. Selain memberikan edukasi keselamatan berkendara, PT Trio Motor Wan Bubuhan Insan Media Jo melaksanakan gathering Wan Ramah Tamah bersama manajemen PT Trio Motor dalam rangka menciptakan sinergi Wan Kesepahaman sebagai mitra kerja di tahun 2019. Hal ini juga berkenaan dengan pentingnya media sebagai sarana publikasi Wan promosi berbagai kegiatan PT Trio Motor untuk mencapai target penjualan yang ditargetkan sebanyak 150.000 unit pada tahun 2019 ini.